terkait dengan vaksin. Gubernur Bengkulu Rohidin Mersia memprediksi anggaran yang digunakan untuk pilkada tahun 2024 mendatang mencapai 250 miliar rupiah. Hal ini berkaca pada pilkada tahun 2019 lalu yang menelan anggaran hingga 250 miliar. Meski pembahasan bersama DPRD, Bawaslu, dan KPU baru dilaksanakan pada November mendatang, menurut Rohidin serapan anggaran APBD perubahan 2023 nanti akan terfokus untuk pelaksanaan pilkada. Ya kalau berkaca dengan periode 2019-2020 itu hampir 250 miliar. Yang kita siapkan Pak untuk pilkada? Itu nanti di 2024. Mungkin di APBD perubahan mulai dicicil nanti. Oke. Jadi ada itu anggaran? Ya harus ada. Kalau enggak kan enggak bisa pilkada. Enggak ada gubernur kalau enggak. Anggaran ratusan miliar pada pilkada 2024 itu nantinya digunakan untuk seluruh tahapan pilkada di Bengkulu. Bayazir Al-Raihan, Kompas TV, Bengkulu.